Tim penyidik Bareskrim Mabes Polri mendatangi Rutan Kebonwaru, Kota Bandung. Kedatangan tim penyidik Bareskrim ini untuk memeriksa 4 terpidana kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki 2016 silam di Cirebon. Dengan membawa box kontainer, tim penyidik Bareskrim Mabes Polri mendatangi Rutan Kebonwaru, Kota Bandung. Kedatangan tim penyidik Bareskrim ini untuk memeriksa 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam di Cirebon, yakni Rivaldi, Eka Sandi, Hadi, dan Suprianto, untuk dimintai keterangan oleh penyidik seputar keberadaan mereka saat peristiwa terjadinya pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Menurut kuasa hukum terpidana, Polmer Sirait, tim penyidik ini akan melakukan pemeriksaan terhadap Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya, dan Suprianto terkait laporan keterangan palsu yang diutarakan Aib dan Tede pada 2016 silam. Pada 4 penyidik dari unit 3, subdit 3, Polmer. Datang jam berapa tadi, Om? Baru 2 menit, berarti jam 1 pas. Jam 1. Mereka ada 4 orang? Iya. Nanti masing-masing terpidana didampingi kuasa hukum berapa? Kalau kita total yang bisa masuk, kebetulan tempatnya juga terbatas, 3x4, berarti 12 orang. Ini ditempatin di ruangan yang sudah disediakan yang khusus? Iya, ada tempat khusus buat BAP yang memeriksa. Keempat terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini akan didampingi tim kuasa hukum selama proses pemeriksaan yang dilakukan di Mabes Polri ini.